Sekelompok teman melakukan perjalanan berkemah yang menyenangkan di hutan, tetapi keadaan berubah menjadi mengerikan saat mereka berhadapan langsung dengan seekor beruang liar yang mematikan. Dalam standar sinematik saat ini, film tentang makhluk yang diproduksi di Vietnam, Klaus, berdurasi 96 menit yang efisien dibandingkan dengan standar umum 100 menit hingga 2 jam. Namun, ceritanya tidak banyak menghibur dalam hal tawa dan sensasi, sehingga menjadi usaha yang sia-sia dari sutradara yang menghabiskan ratusan miliar, Lee Tan San. Konsepnya sederhana bahkan sampai dapat diprediksi. Sekelompok 7 teman memulai perjalanan berkemah hanya untuk menjelajah ke bagian hutan yang terlarang. Di tengah malam datang seekor beruang hitam yang sangat marah. Tidak ada hadiah untuk menebak apa yang akan terjadi pada para pekemah. Satu masalah signifikan dengan Klaus adalah alurnya. Terlalu banyak waktu dihabiskan dengan para pekemah, sehingga butuh hampir 30 menit sebelum serangan pertama terjadi. Sejujurnya, tidak ada yang menarik dengan sekelompok protagonis yang berbicara dan mengobrol. Siapa yang peduli dengan pasangan yang terasing, atau pasangan yang sedang bermesraan membicarakan masa depan mereka? Rasanya berlebihan, sampai-sampai mereka harus berhenti mengoceh dan memperkenalkan beruang dan amukannya. Selain sekelompok teman, ada sepasang ayah dan anak pemburu satwa liar ilegal, yang tampaknya telah menjebak seekor anak beruang. Sekali lagi, tidak ada hadiah untuk menebak siapa ibunya. Bagaimanapun, pemburu anak itu adalah seorang mania psikotik, yang suka menembak dan tidak ragu membunuh siapapun atau apapun, karakter yang sayangnya tidak cocok dengan keseluruhan film. Selain alur cerita yang tidak begitu cerdas, film tentang makhluk itu juga tidak memiliki unsur humor murahan, yang sering ditemukan dalam komedi horor Thailand atau komedi Korea yang keterlaluan. Klaus menganggap dirinya terlalu serius sepanjang film, meskipun merupakan film B-movie. Ada kualitas komedi gelap yang jelas tetapi Lee Tan San gagal memanfaatkannya. Sebaliknya, narasinya menggabungkan potongan-potongan sentimentalitas dan taktik melarikan diri yang diatur dengan santai untuk mengisi sisa waktu layar. Dengan sebagian besar film yang berlatar di malam hari, beruang hitam yang ditampilkan dalam CG lebih dari meyakinkan karena ia dengan agresif menginjak-injak dan mencabik-cabik korbannya hingga mati. Kekerasan tidak konsisten karena sebagian besar serangan beruang ditunjukkan dari jauh. Meskipun ada adegan mengerikan yang melibatkan salah satu pekemah yang terluka oleh perangkap hewan daripada induk beruang. Membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya dan box office yang tidak seberapa dibandingkan dengan One Wish, sebuah film yang telah tayang di bioskop sejak April, Klaus adalah film yang tidak pernah memberikan tawa dan sensasi. Seluruh film lebih berbau thriller melodramatis sambil berusaha keras untuk menemukan nada yang sesuai dengan konsep makhluk yang mengamuk. Film ini menceritakan liburan musim panas 7 sahabat dekat di hutan belantara. Dihadapkan pada tanda peringatan bahaya, sekelompok anak muda masih memutuskan untuk berkendara ke satu jalan di mana seekor beruang ganas baru saja melarikan diri dari kandangnya. Di tengah kesenangan, karakter tiba-tiba diserang oleh seekor binatang, menjatuhkan kunci mobilnya, satu-satunya cara untuk mengeluarkan mereka dari bahaya. Tanpa sinyal telepon, mereka terisolasi dari dunia luar. Setiap orang merencanakan rencana untuk melarikan diri dari cakar tersebut tetapi lambat laun gagal. Klaus karya Lee Tan Hsien dimulai dengan pembukaan yang umum dalam film-film semacam ini. Karakter yang tidak curiga menemui nasib mengerikan di tangan binatang buas. POV hewan yang tidak terlihat, namun benar-benar predator itu mirip dengan POV Jaws, tetapi untuk beberapa alasan aneh, sekarang ada saturasi merah dan hampir seperti predator pada penglihatan beruang itu. Setelah serangan awal dilakukan dan ancaman ditetapkan, cerita beralih ke hidangan utama, sekelompok pekemah muda yang motif umumnya paling tepat digambarkan sebagai alternatif, meskipun saat ini penampilan ini telah menjadi arus utama. Seperti yang lain sebelum mereka, orang-orang kota ini berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Mereka tanpa sadar mendirikan kemah tepat di tengah-tengah tempat tinggal beruang itu. Dan setelah memahami inti dari konflik interpersonal mereka yang sudah ada sebelumnya, dengan 3 pasangan dan 1 orang yang secara ambigu aneh, akan ada drama, pemeran utama berbulu itu mulai mengamuk. Tidak jelas mengapa seseorang berpikir untuk memarkir van mereka tepat di tepi tebing yang tinggi, tetapi keputusan yang tidak masuk akal itu menambah ketegangan.
Saat karakter yang panik berlindung di dalam kendaraan selama sebagian besar babak kedua, Anda tinggal menunggu jatuhnya air terjun. Jangan berharap efek beruang yang praktis di sini, dan jangan berpikir VFX akan realistis. Kita sangat tahu seperti apa seharusnya beruang. Meskipun demikian, CGI dapat digunakan dan ditutupi dengan baik oleh hutan yang gelap dan arahan yang cepat. Sejujurnya, ini lebih mengesankan dari yang diharapkan dari industri film yang tidak dikenal dengan film monster yang syarat efek. Keterusterangan Klaus mungkin menarik atau mungkin tidak. Namun, jika Anda menginginkan konsep yang tinggi, ini bukan film untuk Anda. Beruang di sini menyerang karena alasan yang bisa dimengerti. Dia tidak mabuk kokain atau bertindak atas nama alam sebagai respons terhadap polusi manusia. Bagi siapapun yang menyukai pembalasan dendam alam yang diceritakan secara sederhana, maka Klaus seharusnya menjadi camilan yang layak. Film ini tidak pernah membuat terobosan baru atau berpikir terlalu di luar kotak, tetapi tetap menarik minat Anda. Dengan durasi 90-an menit yang bagus, alurnya berjalan dengan baik, kecuali beberapa momen aneh. Interupsi melodramatis yang dipasangkan dengan balada manis secara acak merusak kengerian seekor induk beruang yang sangat marah. Ja, super, ja, und du hörst gar nicht auf, dich zu freuen. Ja, und Schnitt.